Hukum agama apabila tuan-puan laksanakan, apa akan tuan-puan dapat? Kalau tuan-puan laksanakan hukum agama, apa tuan-puan dapat? Dapat pahala ya kan? Dapat ganjaran kan? Ya? Dan tuan-puan kasih sekalian, apabila perkara itu ya, ada pilihan. Yang dapat ganjaran itu adalah perkara yang kita ada pilihan. Maka apa yang kita diberi pilihan tuan-puan? Diberi pilihan nak sembahyang ataupun tak nak sembahyang. Maka ada pahala dia. Nak mengaji ke tak? Mengaji. Ada pilihan tak? Nak pergi kelas hari ni ke tak nak ke? Ada pilihan tak? Ada. Maka kata ulama, setiap yang ada pilihan itu, itulah ahkamu syar'iyah. Itulah yang dinamakan tanggungjawab agama. Dan di dalamnya akan ada balasan nanti. Setiap perkara yang tak ada pilihan kita padanya, maka tak ada balasan pahala. Tuan-puan ada pilihan tak untuk berhidung sepek? Ada berhidung apa dia tu? Mancung ke atau berhidung penyet, kan? Ada pilihan ke tak? Tak ada. Maka tak ada dosa hidung pendek dan ada tak ada dosa hidung panjang eh. Dan tak ada pahala hidung mancung. Tak ada eh. Ya? Yeah? Sebab apa? Tak ada pilihan. Tuan-puan ada pilihan tak dilahirkan daripada mak ayah rakyat jelata dengan mak ayah keluarga diraja? Ada pilihan ke tak? Tak ada. Eh? Karena tak ada tuan-puan. Tak ada pahalanya dari keluarga diraja dan tak ada dosanya kita lahir daripada keluarga rakyat jelata. Ya? Yeah? Tak ada pilihan. Maka takalifu syar'iyah di belakangnya adalah hurriyatut takhir. Kebebasan untuk kita memilih. Daripada pemilihan itulah tuan-puan, tuan-puan akan diganjar nanti. Akan dibalas nanti. Maka apabila tuan-puan